Ada kemari, Pak. Rasanya Pak Jokowi lah yang memberikan tanda-tanda dukungan kepada saya. Menang, Pak! Menang, Pak! Saya tidak pernah melupakan jasa beliau. Dan hari ini, Bu Mega sudah memberikan, saya tegaskan tadi, faktanya P3 datang yang pertama. Terima kasih. Sebenarnya yang menyatakan pertama setelah tanggal 21 April kita tinggal tunggu kedatangannya. Dan Perindo kemarin sudah datang berkomitmen penuh untuk mendukung kami dalam tanah. Anak ranting boleh angkat tangan. Satu lagi relawan boleh angkat tangan. Bapak Ibu, 2014 Pak Jokowi kalah di Sumatera Utara, tapi sejarah dibangkitkan karena semangat yang menggebu-gebu seperti ini, sehingga 2014 kali 2019 Pak Jokowi menang di Sumatera Utara. Kebanggaan yang luar biasa. Maka saya tadi senang sekali karena pacarannya Kara Gidin top sekali. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, kurang lebih sudah 14 titik saya datangi setelah pengumuman pada tanggal 21 November. Inilah tempat pemberian terbesar yang pernah terjadi. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Tapi Bapak Ibu, dari seluruh yang diperintahkan tadi, sebenarnya apa rasa yang ada? Saya tadi senang sekali paskibrakanya membawa dengan sangat rapi. Pasti mereka para pelajar. Saya sebenarnya ingin mengundang ke panggung. Adakah dari salah satu paskibraka masih ada di ruangan sini? Masih ada? Kalau masih ada boleh angkat tangan paskibrakanya tadi. Kalau belum, saya mau tanya yang emak-emak. Ya, Pak. Emak. Ibu Dewi usianya 27 apa 20? 54. Oh, 50. Pak. Kenal sama Bu Mega? Tahu tapi tidak.
tidak pernah kenal sama Pak. Belum kenal sama Pak Jokowi. Tahu kenal apa? Pernah sama Pak? Belum. Senang gak sama Pak Jokowi? Senang banget. Oh, senang banget. Apa yang Ibu ingat dari Pak seorang Jokowi? Beda. Pak, yang masih di Solo, mobil SMK itu. Oh, saya ingatnya mobil SMK. Tahu penantunya Pak Jokowi namanya siapa? Bobi. 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 Pak Bobi. Yang mana orang? Jangan dicuci tangannya. Apa wali kota? Ya. Bu. Kira-kira ini karena Pak Jokowi pernah menang di Sumatera Utara. Besok Pilpres Sumatera Utara menang nggak ya kira-kira? Harus. Belum apa lo udah ngegas. Harus. Agar ibu bisa menjelaskan kepada mama agar besok Pilpresnya sukses. Gimana? Ini perintahnya Pak Jarot. Gak apa lagi deh. Buat ibu-ibu, pilih Pak Ganjar ya, orangnya ganteng dan baik. Terus katanya ibu-ibu pilih, gak mau. Apa sebenarnya? Ya gak mau, rugi sendiri. Hah? Rugi. Oh rugi? Kenapa rugi? Ya nanti gak bakalan dapat presiden yang baik. Nonton apa yang di sana ya? Oke, kita kasih tepuk tangan. Bu, ibu suka olahraga nggak? Tidak. Suka apa? Tidak. Oh, masa? Kalau saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah 3 kali. Ya kali ya, sukanya masanya pilih handphone atau kompor gas. Handphone, gak bisa. Handphone. Apa? Microwave. Pilihannya itu handphone atau kompor gas. Kompor gas atau mesin cuci? Kompor gas. Coba masak mana? Dia tadi kan suka masak katanya. Tempatnya kompor gas atau mesin cuci? Mesin cuci. Mesin cuci atau kulkas? Kulkas atau microwave? Oke. Apa? Mas, cara apa? Ini kita kasih microwave saja. Saya ingin sampaikan saja. PL kita. Saya mau sampaikan apa yang tadi sudah menjadi tugas. Yang pertama, setelah dari pertemuan ini, Bapak Ibu bertugas untuk mensosialisasikan di desa-desa. Setuju? Yang kedua, ada struktur, ada relawan. Apa tugasnya? Mencatat keluarganya, tetangganya, saudaranya, agar memastikan untuk mereka memilih. Siap?
yang akan dikoordinasikan oleh kawan-kawan nanti dari partai. Dan kami minta titip, saya tahu peta yang ada di Sumatera Utara. Jadi nanti para milik kita bisa berbagi. Ketika kemudian ada kelompok-kelompok agama yang paling kuat, rasa-rasanya adalah yang Kristen dan Islam. Maka cara berbagi kita bisa bagi, setidaknya dengan P3. Nanti di mana kekuatan Islam tinggi, P3 kita minta untuk memimpin di daerah itu. Demikian juga untuk yang Nasrani atau Nasional, kita bisa berbagi PDI Perjuangan, Hanura, dan Perindo. P3 siap? P3 siap? Oke. Tadi sudah dikasih simbol, siapkan kursi untuk dirinya. Paham artinya? Nah, kita juga akan berjuang bekerja sama karena ada aturan dan perintah. Pengen kursi di parlemen DPR RI? Pengen? Kita kerja keras untuk itu. Siap ya? Bapak Ibu, sudah sore dan kita harus pulang. Tugasnya sudah jelas. Kita mesti selesaikan tugas itu agar di antara Bapak Ibu sekalian pulang untuk bekerja. Siap? Siap. Oke, ya. Sudah siap semuanya? Ya. Ini yang ada. Ya. Oke, ya. Lagi-lagi dong. Apa? Apa? Oh, dipanggil Ibu tadi. Ya, kok dipanggil Ibu kau? Ya. Terakhir ini saya sampaikan. Karena tadi sudah ada rumah relawan, tolong manfaatkan itu dengan baik. Saya terharu, saya senang sekali karena tadi ada salah satu rumah relawan yang memberikan makan dengan bayar sebisanya. Ada warung integritas, ada di sana ambulans yang diberikan untuk membantu masyarakat, ada orang yang pengen berkonsultasi hukum diberikan secara gratis. Maka itulah bagaimana cara kita melatih diri untuk membantu rakyat. Terima kasih.